Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ranggi 102.9 MHz. Saya Ryan bersama dengan anda malam ni. Tapi apa yang menariknya hari ini, saya tidak bersiaran di Konti Perlis FM. Saya bersiaran di studio berita RTM Perlis untuk kita sama-sama menjayakan program episod pertama hari ini, Basking at Perlis FM. Jadi anda yang menonton di www.facebook.com/perlisfm, selamat menonton semua. Malam ini episod pertama Basking at Perlis FM. Jangan lupa like dan juga share untuk memberi sokongan yang padu kepada basker kita malam ni, Metal Kayangan Band Unmetal. Yeah. Assalamualaikum. Metal Kayangan. Lagi yang berjudul Mata. Kayangan Baskers Unmetal malam ni kita bawakan metal kayangan. Nama pun metal, guys. Kalau metal ni selalu main lagu metal, inilah intro mereka hari ni, okey. Tapi saya tak seronok ah kalau depa dok main lagu, ya kan, depa dok hentam drum, dok goreng gitar kalau saya tak berkenalan dengan mereka. Jadi saya nak berkenalan dengan ada ketua kumpulan ke kumpulan metal kayangan ni. Ya, ketua kumpulan kami orang lama itu saudara Zubair kita. Ya, Abang Zubair. Assalamualaikum. Selamat malam, Abang Zubair. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Suara metal bang, eh? Ya. Oh. Okey, Abang Zubair ya main lead gitar. Ya, ya, gitar utama. Gitar utama. Dan jangan lupakan ketua kumpulan untuk kumpulan ni lah. Ya, ya. Saya lebih kurang macam pengasah untuk metal kayangan lah. Okey. Okey. Sejak bila bang? Tercetusnya kumpulan Metal Kayangan ni? Metal Kayangan ni sudah lama, dari 1995. Wih, lama tu. 1995, layak pun bertukar ganti lah. Jadi tahun 2002 baru dapat buat full album. Tahun 2002? Ya, 2002. First album lah? First album. Okay. Okay, edaran live record lah.
Waktu tu band bukan Metal Kayangan. Cuma Kayangan saja. Kayangan saja. Okey. Signifikannya nama Metal Kayangan ni bang. Saya rasa saya tahu kenapa nama Metal Kayangan ni. Tapi tak sesuai lah kalau saya cerita kenapa nama Metal Kayangan ni. Kita tanya sini dengan Abang Zubir. Kenapa Metal Kayangan bang? Sebenarnya ni memang metal tu memang kita punya mood trend muzik metal kan. Genre lah. Heavy metal lah. Okay. Heavy metal. Tapi untuk malam ni, untuk lagu dulu dalam album metal kan kita unmental kan. Okay. Sebenarnya lagu tadi tajuk makan sebenarnya lagu tu heavy metal. Jadi kita gubuh jadi unmental. Tadi tu tak metal lagi lah tu. Ya. Tadi tu dah di unmental kalau kan. Kalau dalam album tu macam lain lah. Dia berat, okay. Muzik yang berat lah. Okay. Jadi ini berkaitan dengan ni lah lead gitarnya. Jadi tak jalan lah satu band tu kalau tak ada vokalisnya. Dan kita bersama dengan vokalis kumpulan ni siapa? Ya, nama saya Ku Ismail bin Ku Mansor. Okay, Abang Ku Ismail. Jadi dah lama dah dalam kumpulan Metal Kayangan ni? Saya join sejak tahun 2002 lah. 2002 jugalah. Masih album ni ditubuhkan tu lah? Ya. Okay. So, Saudara Zubir kita nak bagi peluang, so kita join lah. Kira macam sebelum ni Bang Zubir, siapa vokalis utama line up kumpulan Metal Kayangan ni sebelum digantikan dengan Abang Ku kita? Vokalis utama tu Adi, nama Adi. Adi lah. Vokalis yang kedua tu nama Yuzi. Okay. Ma'en ni generasi yang ketiga lah. Tapi alhamdulillah Ma'en setia dengan Metal Kayangan sampai ke hari ni. Okay. Ini vokalisnya bang eh? Ya. Okay, seterusnya kita nak berkenalan dengan kita ada lead guitar, kita ada vokalis, kita nak berkenalan dengan bassist. Okay, bassist. Nama bang, nama? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Isri. Muhammad Isri. Ya, nama penuh. Dah lama dah dalam Metal Kayangan ni, bang? Saya kalau ikut masa join tu dalam 2012. Lepas tu on off. Tapi lah ni kita jadi tetap lah. Okay. Dia ada kontrak pun semua kan? Set on, set off. Dia memang main basis lah. Ya. Sehati sejiwa. Okay, kita nak tanya yang tukang ketuk ni. Drummers. Okay, drummers. Perkenalkan diri bang. Azhar, orang panggil Jahar. Jahar. Ya. Dalam saya baru lagi. Tahun 2020 kalau tak silap. 2 tahun macam tu. Jadi tahun 2020 kan kita dalam perintah kawalan pergerakan. Jadi masa tu tim ni cari ke? Tim Metal Kayangan ni cari Abang Jahar ke? Ya. Untuk kalau tak silap untuk sambutan tahun baru 2020 dekat mana Sungai Petani. Sungai Petani. Okey, itu first show lah dengan ni kan. Okey, jadi saya rasa yang hujung tu gitar juga bang. Abang Zubir, ni gitar apa bang? Sebenarnya Metal Kayangan malam ni kami undang sessionist lah. Okey, untuk bagi muzik kita yang mental tu lebih kejap. Lebih gempak. Ni ni generasi Metal Kayangan lah. Untuk junior Metal Kayangan. Pelapis-pelapis baru lah. Kita bagi peluang lah untuk apa adik kita ni, adik Alif kita ni. Boleh berkenalan sikit kot dengan Alif. Sikit Alif Okay, Alif dah lama dah dalam Metal Kayangan ni. Tapi masa sinis ni juga sekali-sekala main buat jamming apa? Sekali-sekala lah. 19. Serius lah. Nampak minat. Tapi memang bawa genre-genre metal ni lah. Okay guys. Tapi malam ni Abang Zubi beritahu saya tadi dia tak nak metal ke sangat bang? Tapi unmetal. Tapi saya dengar unmetal pun metal ke? Okay guys, jom kita layan lagu seterusnya oleh Metal Kayangan. Okay, terima lagu yang seterusnya, lagu yang berjudul Wasiat Terakhir. Semua dengar ini cerita pengaku di zaman yang fana. Banyak tragedi melanda dunia.
Malaysia. Apa yang diberi tak mencukupi. Pada Tuhan tak pernah bersyukur. Apa diminta semua diberi. Tapi kita bersikap takut. Dosa pahala dicabut sekali. Anak ini tak peduli. Sembilan Megas, kembali kita di live Facebook Perlis FM di www.facebook.com/perlisfm dengan metal kayangan Baskers Unmetal malam ni. Okey, Mas Zubir. Ya, ya. Metal kayangan Unmetal. Ya, okay. Unmetal. Unmetal. Ya. Konsep yang dibawakan dalam album metal kayangan tadi ya, abang beritahu kan, okay. Maksudnya tadi ada album dah. Berapa okay album sebenarnya abang? Kita ada berapa album dulu? Album sebenarnya satu album saja. Okey, ada satu album. Satu album, 2000. satu single 2018. Okey. Kita cerita pasal album dulu bang. Okey. Dalam album tu ada berapa lagu?
Album tu dah ada 8 lagu. 8 lagu. Okey, lepas tu ada 2 lagu lagi kami buat remix techno. Lama. Pakai mesin lah. Pakai mesin. Okay. Macam macam DJ tu kan. Uh-huh. Jadi kami medley 4 lagu, uh-huh. Satu lagi 2 lagu. Okey. Jadi dalam 8 lagu tu bang, mana lagu yang hits? Lagu yang hit tu, kalau lagu heavy tu lagu tajuk makan. Makan. Okey. Buas. Uh-huh. Apa tu? Apa tu? Apa tu? Kalau lagu slow rock tu adalah tajuk aku. Okay. Macam tu. Okey, kita cerita, kita ambil satu lah yang top 3 tadi kan. Okay. Top 3 tadi tu. Okey, kita cerita pasal lagu Apa Tu lah. Ayah, okey. Dia macam menarik kan nama Apa Tu kan. Okey, lagu Apa Tu ni berkisahkan tentang apa, Mas Zubir? Apa Tu ni sebenarnya penulis lirik dia ni kawan kami dari Alostar. Okay. Nama Wirok, dia yang menghasilkan lirik lagu ni. Mm-hmm. Jadi lagu ni banyak kesan-kesan lah. Kesan-kesan tentang manusia-manusia yang berhati batu lah. Hati keras lah? Hati keras. Macam tu cerita dia. Mm-hmm. Jadi itulah bila saya dengar kan, lagu intro, opening Metal Kayangan Tak Sakit, yeah, yeah, yeah. Tadi, banyak kritikan, okay. Dan juga puitis-puitis di dalam lagu. Jadi macam mana abang collaborate dengan penulis-penulis kritik dan siapakah penulis-penulis yang sentiasa ada dengan Metal Kayangan? Takat sekarang ni, Wirok. Sahabat kami dari Kedah lah. Okay. Dia yang menghasilkan lirik. Mostly semua? Ya, sinonim dengan muzik Metal Kayangan lah. Okay. Jadi tak banyak benda yang kami untuk tukar-tukar lah. Mm-hmm. Lirik dia tu sesuai lah. Dan yang kompos lagu-lagu dalam band Metal Kayangan ni, Mak? Okay, untuk album tu, zaman tu, saya sebagai bassist. Untuk album tu saya sebagai bassist lah. Okay. Untuk 2012 baru saya mula main gitar untuk Metal Kayangan lah. Setelah gitaris banyak yang keluar masuk. Uh-huh. Jadi saya sendirilah yang main peranan untuk gitar lah. Okay. Okay, untuk album kami 100% lah ahli-ahli Metal Kayangan jamming untuk menghasilkan mood satu-satu lagu lah. Buat satu lagu? Ya, buat satu lagu. Okey, jadi dekat sini memang semua boleh baca, boleh tulis note apa semua lah sebab boleh compose kan? Ya. Hebat. Okey, sikit lah tanya vokalis kita. Dia panggil bangku boleh eh? Ya, boleh. Okey, bang. Okey, betul eh? Bukan disambungkan eh? Yeah. Okey, yang saya nak dengar. Okey, macam mana Mas Zubir ni boleh cari abang sebagai vokalis? Kan, sebab dulu ada lain kan. Abang ni macam generasi kedua jugalah dalam Metal Kayangan, betul macam itu. Ya, betul. Masa tu time Yamaha Music anjur Asian Beat untuk wakil Kedah Polis lah time tu. Lepas tu saya sebenarnya dengan band lain. Okey. Lepas tu Abang Zubir curi. Dia cerita macam tu lah. Okey, taklah Abang Zubir lama abang eh. Lepas tu dah bila dah join dengan Metal Kayangan ni, okay. Kami dapat nombor 2 dan persembahan terbaik dan terus wakil Kedah Polis untuk peringkat kebangsaan. Dah sampailah sekarang ni eh. Ya, alhamdulillah. Baik, terbaik guys. Jadi kalau anda nak tanya apa-apa ke apa semua kan, anda boleh terus hantar ke komentar anda di bawah ni dekat live Facebook Blaze FM, dekat www.facebook.com/blazefm. Saya dah tengok tadi komen-komen yang hantar kat sini, kita terbaiklah. Dah lama tak tengok persembahan Metal Kayangan. Apa minat-minat abang ada? Tengok malam ni bang. Okey, jadi boleh hantar komen kot-kot lah. Ada yang terbuku di hati nak tanya apa-apa, boleh tanya saya. Okey, jom kita layan lagu seterusnya. Metal Kayangan. Okey. Cuma lagu seterusnya, lagu yang ingin judul Apa Tu? Namanya kerap bernafsu buah, hari-hari mahu janji. Suka cari timba, biar timba.
okay, sebenarnya tadi lagu yang berjudul Buas. Okay, sebentar lagi kita dengar lagu yang berjudul Apa Tu. Aha, baru ingat tadi lagu Apa Tu. Tadi lagu Buas, eh? Ya, ya. Ah, lagu Buas. Habis sini semua nampak macam sopan ni, bang. Metal-metal juga, bang. Tahan, eh? Ah, tahan. Dia tak boleh headbang sangat, eh? Okay, terima kasih anda yang masih lagi menonton di Facebook Place FM. Jadi, ada pembina-pembina abang ni. Kita ada Chicken Baharum, kata terbaik support metal kayangan malam ni. Okay, terima kasih. Okay, Amiruddin Osman, terbaik MK. Ya, terima kasih. Shin Kuang Oshin, terbaik MK. Ya, terima kasih. Mel, kata power. Suara Encik Yusri, ya. Dengan Encik Zubi. Alhamdulillah. Nazrina Mahmud, Alif. Cepat malu je. Kena ada fans Alif kat sini, eh? Okey, saya tak nak buang masa. Jadi anda boleh terus share video ni untuk kita terus layan lagu seterusnya oleh Metal Kayangan Unband. Unmetal. Goreng, bang. Terima kasih. Apa Tu? Apa Tu?
metal kayangan Baskers. Apa tu? Apa tu? Terbaik abang goreng layan. Okey, tadi saya sempat tengok sekejap kawan-kawan kita dekat Facebook Blaze FM. Macam-macam lagu sebenarnya abang dah main dengan Ada lagu Boleh Belah, ada tu kan? Boleh Belah, okey. Cerita sikit lagu tu sebab ada orang nak tanya apa isi kandungan Boleh Belah tu bang. Boleh Belah ni dia macam satu benda yang kita pendam lah. Okay. Kita luah dengan lirik lagu lah. Dengan lirik lagu. Jadi boleh belah. Apa masalah kita pun boleh belah. Okay. Itu cerita dia. Okay, sebenarnya memberi inspirasi juga lebih kepada memberi semangat lah. Ya, betul. Okay, selalu bawa heavy metal kan. Metal-metal yang berat kan. Jadi malam ni, metal kan bawa unmetal. Ya, apa unmetal. Dia punya feel bang eh? Feel untuk geng-geng metal ni sendiri kan. Mesti dia ada lain sikit sebab daripada metal dah disolemkan sikit jadi unmetal. Ya, ya. Sebenarnya benda ni susah jugalah untuk kami untuk apa nama untuk nak ambil mood dia kan. Okay. Kami nak ubah lagu ni dari heavy metal ke unmetal tu. Dia akustik pun bukan akustik. Unplug pun tak unplug, dia masih lagi ada mood metal tu. Tapi unmetal. Itu yang kami hasilkan malam ni. Oh, nampak macam berjaya jugalah Ya, ya, insyaAllah, insyaAllah. Semoga dapat diterima lah. Dengan metal kayangan. Yalah, sebelum ni sebab fans-fans metal kayangan pun kenal metal kayangan dengan dia punya genre yang heavy rock kan. Heavy metal. Ya, betul. Jadi kita sesuai dengan konsep kita melalui Basker kan. Okay. Jadi dengan heavy metal tu kita up dengan unmetal. Asyik lah tu katakan basking kita bawakan di Police FM ni kelainannya malam ni. Selalu kita tengok basking-basking ni macam ni lah. Ya, betul, kan? Betul. Tapi ini jarang kita dengar basking heavy metal kan. Ya, ya, betul. Ni sebenarnya kami teruja lah. Okay. Dapat peluang dapat perform di sini. Yep. Kan? Wah, bukan senang untuk perform di RTM. Terima kasih RTM. Macam tu. Okay, Abang Zipi, sebelum ni metal kayangan ni dah perform di mana? Di peringkat-peringkat yang mana? Boleh ceritakan sikit, throwback sikit lah daripada bawah sampai atas kalau sekali. Kalau nak main dekat mana tu, perjalanan tu dah 25 tahun lebih lah kan. Ya, jadi yang yang kita pembik yang paling paling best yang kami dapat dah satu perform, lah. Perform dengan Elikek. Di Saloma Bistro. Okey. Saloma Bistro tahun 2003. Dekat Saloma Bistro kami dapat perform 2 malam kat situ dengan artis-artis lain lah. Lepas tu Metal Kayangan dapat tour Pujaan 10 Night Cafe dengan Jimbara, Himalaya, Slam, Mama Aziz. Jadi kalau untuk show pentas tu, Metal Kayangan pernah satu pentas dengan SPDC lah. Di stadium Lada di Langkawi. Dan juga di Perlis ada satu dapat yang dapat dapat peluang lah untuk perform satu pentas dengan SPDC lah. Jadi dia punya feeling macam eh. Ya. Satu gagan lah. Rakan-rakan seperjuangan. Yang terbaru 2018 kami perform di Warisan Hall Kuala Lumpur dengan band legend juga, band Babylon. Babylon Himalaya. Dan Metal Kayangan juga pernah perform di Rock Place di Hanyai ada dua kali kami dapat jemputan di sana di Hanyai. Highland Cup. Okey, jadi itu antara achievement Metal Kayangan kan. Ya. Memang sempoi habislah band ni kan. Jadi saya tanya satu lagi. Apa hashtag #igege ke #igege? Apa tu? Oh tak ada kan? Mana tak ada lah sebab saya tengok banyak sikit apa hashtag #igege kot. Mungkin genre lagu lah kot. Dekat Facebook tu. Siapa tulis tu lah? Okey lah bang jom kita berhibur lagi dengan Metal Kayangan Baskers Unmetal. Okey, terima lagu yang diberi judul Buas. Bye.
siang, malam, pagi, petang, keluar rumah cari makan. Ranggi 102.9 MHz. Masih lagi anda sedang tonton sekarang ini di Facebook Plus FM, di www.facebook.com/PlusFM bersama dengan Metal Kayangan Baskers on Metal. Ah, layan lah. Itu di lagu apa bang? Makan. Lagu bertajuk Puas. Oh, Puas. Oh, Puas. Ha, Buai. Tawa kata Buai. Buai, Buai. Oh, itu cerita tadi. Teman sebelum lagu tadi lagu apa tu kan? Sebelum tu ya, lagu apa tu? Apa tu? Okey lah, tanya lagi ya ni. Banyak soalan nak tanya ni. Kan? Kalau masa ya ni. Okey. Lepas dah bawa genre unmetal ni dan juga metal ni lah. Metal, lepas tu lah ni buat unmetal. Lepas tu macam dalam hati ni, saya confirm-confirm ya, memang jiwa metal kan, bangku kan. Ada rasa nak bawa lagu genre-genre lain tak? Sebab apa macam vocalist kan, mesti nak cuba try something baru lah. Tak ada jiwa-jiwa main metal lah. Ah, tu lah. Tapi walaupun metal, tapi saya tak minat lagu tradisional lah. Ui, serius? Ya. Serius eh? Contoh dia macam apa? Arwah Pak Kusyarat lah. Ah, okey. Kejap lagi kita solo. Kita solo. Kita akan try solo ya. Malam ni ada kami akan bawa lagu Pak Kusyarat malam ni. Oh, serius bang? Tribute untuk Pak Kusyarat dalam bentuk unmetal metal kayangan. Yeah. Okeylah. Mandakan Abang Jaa tadi dah bagi kita dia bagi saya clue ya. Dia kaki pukul eh. Saya takut kalau saya tak bagi dia minta tolong dia pukul tengok oi. Okey bang. Boleh solo satu kali. Boleh eh? Boleh. Belanja sikit ni. Penonton kita nak tengok ni. Itu rock ke dangdut? Dangdut eh. Okay, dah lama mana dah main drum ni? 14 tahun. Masa tu macam mana dengan perawat dulu ke? Haa, sekolah dulu kan? Tetap petang pergi jamming. Jamming kan? Okay. Selain daripada apa, main drum ni, ada instrumen lain tak yang boleh main? Ada gitar sikit-sikit. Gitar sikit-sikit. Memang fokus kepada ni lah? Drum. Memang fokus kepada drum lah. Okay. Jadi basis. Solo basis. Blues. Dangdut satu. Lama. Okey, dah main basis berapa lama? Sebab on off eh? On off punya masa lupa habis. Lupa habis, tapi memang apa? Daripada kecil main bass lah. Dulu main gitar. Ya, gitar tung lah dulu lah. Dulu minat gitar ni. Tapi tak jadi main bass lah. Tak dapat eh? Dapat kat Bang Zubir juga. Kena buat band niri kan. Okay, Abang. Okay, tanya Alif. Boleh bang, kita tanya kita punya generasi baru kita kan, Gen Y kita. Dari bila main gitar? Dari kataan 2, tak silap. Dah masuk kat 5-6 tahun juga main ni kan? Ya betul.
Okey, jadi nak dengar sikit Goreng Solo boleh. Oi, boy, boy, boy. Okey, sehari saya nak sikit je eh. Saya tak nak main full lagu, tapi kita nak cuba sebab unmetal ni kan. Sebab dia unmetal, kita nak cabar sikit. Abang-abang metal kayangan main lagu dangdut. Boleh. Boleh. Dia kuat satu. Lagu apa? Memory No Pisang. Boleh eh? One. One, two, three, four. Sejuk jadi panas. Okay, jadi untuk penonton semua, metal kayangan memang multi talented. Semua genre boleh bawa, tapi mereka memang fokus kepada metal kayangan. Jadi kita nak dengar lagu seterusnya dari metal kayangan. Okay, Baskers malam ni kami buat satu lagu cover dari kumpulan Wings. Terima kasih. Bernafas dalam lumpur. Tak kududukkan kata telunjuk yang menuding kepalaku. Sabar apa lagi hendak ku katakan, hingga aku bernafas bagai dalam lumpur kasihan. Wajah kita sama, beza pada gaya. Itu pilihan masing-masing yang tentunya. Mungkin pada usia rasa yang berbeza, yang penting kita saling hormat menghormati paduan. Kita tak dapat bersama, kita punya rasa cinta masing-masing punya gaul. Lalu apa lagi akan ku korbankan, selagi ada hayat
mereka diberikan suntikan melalui program imunisasi COVID-19 Kebangsaan Kanak-kanak PIC Kids. Berdasarkan data laman web COVID Now, jumlah 14.943 juta individu atau 63.4% populasi dewasa. Yeah.
Yeah, Ranggi 102.9 Megas masih lagi bersama dengan Metal Kayangan Baskers and Metal yang masih lagi menonton di live Facebook Blaze FM di www.facebook.com/blazefm. Terima kasih banyak-banyak yang juga menerusi dalam talian di rtmclick.rtm.gov.my dan juga yang menerusi corong radio lah ni yang tengah duk bawa kereta ke, yang tengah dengar di warung-warung hari ni. Yeah. Terima kasih banyak. Selalu memang Baski ni banyak lepak kat kedai makan tu lah, Bang Zubi. Ya, yeah, betul-betul. Okay, saya tanya sikit lah sebelum kita berakhir malam ni. Apa lagi perancangan yang nak dibuat oleh Metal Kayangan? Lepas satu dah ada album. Ada yeah. peminat-peminat request nak buat silakan album ke? Ataupun nak buat single? Sebenarnya kami selepas single Kedamaian yang dicari 2018, kami sekarang ni sedang untuk apa nama, kami akan tribute lagu-lagu rakyat. Okey. Untuk lagu rakyat mungkin insya-Allah kami akan rakam dalam masa terdekat, mungkin dalam bulan Ramadan ni. Kami akan rakam untuk tribute Whisper Haji Mat Samad. Okey. Alhamdulillah bagus syahadat lah. Ya 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 ya. Okey, maknanya kita akan buat satu tribute lah. Kita akan buat dalam mood Metal Kayangan lah. Heavy, kita akan heavykan lagu tu lah. Okey. Saya tanya produk-produk Metal Kayangan ni macam mana kita nak dapatkan? Contoh kan lagu-lagu ni kalau dulu mungkin buat album kan, fizikal dia yeah, pegang yeah, album betul, kan betul. Side disc dan sebagainya. Tapi lo ni ada tak cerita platform digital-digital yang boleh pendengar-pendengar ataupun peminat Metal Kayangan dapat? Lagu kami banyak ya dalam dalam YouTube lah. YouTube eh? Ada YouTube lah. Okey, promo sikit channelnya. Vocalist. Okey, yang nak subscribe YouTube kami boleh tag Metal Kayangan. Metal Kayangan. Sambung okay. Metal Kayangan. Dan juga di IG tak ada. IG tak ada. TikTok. Facebook. Facebook boleh. Facebook tag Metal Kayangan Fan Club. Okey, Metal Kayangan Fan Club. Dan saya suggest satu boleh tak kat Metal Kayangan? Lepas ni buat TikTok. Aku memang dah ada TikTok. Ada TikTok. Lepas ni buat Metal Kayangan. Promote Metal Kayangan melalui TikTok. Boleh kan? Goreng sikit. Kena pergi orang muda. Boleh. Okey, jadi satu lagi mungkin nasihat-nasihat untuk mereka yang nak terus berjuang dalam genre heavy metal ni, Mas Zubir, sebelum kita berakhir. Ya, genre heavy metal ni bukan satu genre yang mudah. Sebab banyak yang bukan platform-platform yang kita boleh apa kata untuk berkarya kan. Jadi ayalah kalau untuk berkarya tu terpulang pada band masing-masing lah. Anak-anak seni lain yang mana yang minat muzik kan, masing-masing dengan genre masing-masing lah. Baik, sekali lagi berikan tepukan kepada kumpulan metal Unmetal Kayangan. Metal Kayangan Basker Unmetal. Unmetal. Panjang lah yeah. Ingat tu. Metal Kayangan akan mengucapkan terima kasih kepada pihak RTM, okay. DJ Virus, DJ kita Ryan. Ryan. Nama okey. Semua staff-staff kan. Okay. Untuk semualah dari RTM ni, terima kasih untuk Metal Baik, Kayangan lagi. Ni. Terima kasih untuk Zubir, terima kasih untuk Alif, terima kasih untuk Abangku, terima kasih untuk Ja'ar, terima kasih untuk Abang Yus. Abang Yus, saya pun seorang lagi Abang Yus. Jadi terima kasih untuk penerbit kita bersama malam ni. Terima kasih Feroz dan Muhammad. Terima kasih kawan-kawan jutaan semua. Semua Farid, Fuzira Juni. Terima kasih Izani. Terima kasih Ijat. Terima kasih Kak Fiza. Terima kasih Yen. Terima kasih judul kamera kita. Kalau tak ada judul kamera, tak ada siaran kita hari ini di Facebook Blaze FM. Terima kasih semua. Ada lagi tanah mustahil. Terima kasih Muhammad Syazan Musyapa. Terima kasih Kak Pah. Terima kasih penerbit eksekutif kita lah, Ketua Bahagian Rancangan Puan Suriawati Bunasi. Terima kasih banyak. Jadi saya Ryan undurkan diri dan tinggalkan Metal Kayangan Baskers dengan lagu mereka. Saya tak tahu. Kita layan Vespa Haji Saat Samad. Okey, jom layan Metal Kayangan Baskers on Metal. Okey, terima kasih Abang DJ kita, pengacara kita Ryan dan juga semua staff-staff RTM Polis FM. Terima kasih semua. Okey. Dan kepada anda semua, kepada pendengar juga, kami ucapkan ribuan terima kasih kerana sudi mendengar Poli FM. Okey. Alumu Esepah Haji Samad, daya dia licin macam piring ayam hangat. Sedang tak jalan dia pun naik hangat, lalu dijual kepada Tok Saat. Musik.
lalu untuk espahagi sama daya dari cinta capiri ayah hangat sedang tak jalan dia pun naik hangat lalu dijual kepada dosa. Assalamualaikum.